Kemacetan adalah hal yang lumrah di Jakarta. Imbas padatnya penduduk serta banyaknya jumlah kendaraan, hal tersebut malah menjadi ciri khas kota metropolitan ini. Di balik segala hiruk pikuknya, kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini menyimpan potensi wisata sejarah yang layak dikunjungi. Bus City Tour Jakarta merupakan moda terbaru untuk menjelajah objek-objek wisata tersebut, terutama yang terletak di pusat kota. Beroperasi mulai dari pukul 9 pagi hingga 7 malam, rute tour dimulai dari halte Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di tempat yang sama. Sepanjang perjalanan, tour bakal dipimpin oleh seorang pemandu yang akan menjelaskan mengenai sejarah masing-masing objek wisata yang dilalui. Selama kurang lebih 60 menit, penumpang akan diajak menyusuri rute yang melewati sejumlah objek wisata populer seperti Monumen Nasional, Museum Nasional, hingga Istana Negara. Bagi para penumpang yang ingin mengunjunginya, bus ini juga akan berhenti di halte khusus yang lokasinya berdekatan dengan objek wisata yang dimaksud. Bus tingkat ini mampu mengangkut 60 penumpang dan dalam waktu singkat menjadi favorit para turis di ibu kota, terutama di akhir pekan. Hingga Juni 2014, fasilitas publik City Tour Jakarta ini bisa dinikmati secara gratis. Kedepannya, pihak pengelola akan memberlakukan sistem karcis dengan menggandeng sejumlah museum, hotel, objek wisata, serta pusat perbelanjaan. Selain itu, sejumlah rute baru juga tengah disiapkan guna mengeksplorasi lebih banyak objek wisata di Jakarta.